ini mapnya tuh bener-bener besar banget gitu loh teman-teman. Kayak bener, wow, gila. Kita ditembak dari mana dong tiba-tiba? Oke, halo, balik lagi di Tampan Gaming dan Gidi Sino Cup. Kembali lagi dan Gidi sini dan di game Grand Battle Loyal Royal lagi teman-teman. Oke, karena banyak banget yang komen di streaming, di komen-komen bawah itu kalau Bang lanjutin lagi Grand Battle Royalnya lagi, Bang. Dan oke, aku bakal lanjutin lagi karena kemarin juga like-nya udah sampai 2000 lebih dan terima kasih guys, terima kasih banget udah antusias banget buat Diki mainin ini game lagi. Dan seperti janji Diki, kemarin aku bakal per partnya aku bakal selalu mencoba menggunakan karakter-karakter yang lain gitu loh. Oke, kita beli yang ini. Pak Tani ya. Ini ya. Si Samuel, kita pakai si Samuel guys. Oke, dan hari ini aku challenge-nya adalah aku mau mencoba pakai ini, first person guys. Jadi agak susah. Lihat. Lihatnya tuh agak susah di sini kalau kita pakai first person. Kita cobain ya satu game aja. Kita cobain pakai first person enak atau enggak, dan nanti senjatanya lebih kelihatan sih kalau pakai first person sih. Dan di sini banyak banget yang komen, "Bang, itu kok kalau kalau habis start kok lama dan sendirian di sini?" Aku juga kemarin aku sempat sendirian dan apa ya, teman-teman ya. Dan emang itu nunggu dulu ada yang main lagi gitu loh. Dan ternyata aku kok lupa. Currency-nya apa sih ini? Bentar guys. Ini currency-nya apa ya? Oke. Lompatnya F. Oke. Jadi emang kadang ada juga yang enggak pada main gitu loh. Jadi ya begitulah ya. Oke. Ini map-nya itu ternyata bisa digeser, guys. Map-nya ini tuh bisa digeser nih itu. Ternyata tuh map itu gede banget, aku baru ngerti kemarin, guys. Wow. Kita bakal turun kemana nih guys? Semoga kita bisa ada menangnya ya di match di video kali ini ya guys. Tapi yang jelas sih kayaknya first person itu susah banget dan ya nggak apa-apa lah guys ya, demi kalian lah semua jadilah kelar. Soalnya banyak yang bilang, "Bang, first person coba dong." Oke, kita first person guys. Ini kayak kalau first person kayak ini di hide aja deh, soalnya nutupin guys. Oke, kita aduh ini kalau jatuh dari ketinggian mati kita dong. Waduh, kita gak dapat senjata coy. Dapatnya beginian doang. Ini kok gak bisa diambil? Oke. Oh, AK coy, siap. Siap gak tuh? Kok gak kelihatan kalau first person senjatanya? Oh, ini dia. Wih. Oh, itu dia. Mati dia guys. Wuh. Kita dapat satu kill. Lihat, kita lihat jatah dia. Bentar. Ini duh, pelurunya tinggal 15 doang, teman-teman. Ini tuh enggak bisa lari gitu loh. Oh, dia habis nge-kill orang. Dia punya suppressor, guys. Nice. Oh, no. Enggak mau tukeran ini. Oke, ini reload dulu suppressornya nomor 2 ya. Oh, oke. Okay. Oh, ini enggak bisa ganti kalau kita lagi gini ya. Aduh, ini senjatanya nggak kelihatan kalau kita habis ganti senjata. Oh, kita pakai suppressor guys, mantap nih. Tinggal 11 orang lagi ya, kita cari orang lagi. Ini kalau pakai suppressor tuh paling enak pakai suppressor guys. Ntar, ini suaranya kok kecil banget. Nah, oke. Mana mereka? Dia nggak ada guys. Semua udah ngumpet gitu loh. Ini kalau udah pakai suppressor tuh paling enak pakai suppressor guys. Oh, ini nih. Ini drill juga enak nih, drill. Kita ambil aja. Lumayan. Banyak pelurunya guys. Ada lagi guys, drill. Aduh, ini gak ada lagi orang lain. Ternyata itu suara kayak gini, itu tuh bukan mobil, tapi pesawat nurunin supply drop katanya gitu. Oh iya. Oke, kita kesana guys ya. Kita ke supply dropnya. Ternyata itu bukan suara mobil ya teman-teman ya, itu suara pesawat nganterin supply drop. Oke, kita kesana aja. Tapi hati-hati ya. Biasanya orang-orang juga pada mau. Oh, itu dia. Kok dia berteman? Mati satu. Kok habis? Ya pelurunya habis guys.
Oh, dia mati. Hampir aja. Anjir, jatuhnya enggak enak. Jatuhnya enggak enak, guys. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh. Ih, sumpah senjatanya enggak enak. No. No. Lurunya habis, guys. Eh, kebuka aja deh. Ya. Damn, son. Ini pakai habis semua, anjay. Kenapa tadi aku enggak ngambil? Itu kan di sampah. Oh my god, damn. Susah ya, guys. First person susah banget, tapi buat enak banget, seru lah, seru, seru. Oke, kita langsung ke game kedua aja, guys. Oke, teman-teman, kita sudah mulai lagi dan 20 live. Nggak tahu kenapa ya, aku tuh kalau main nggak pernah error gitu loh. Tapi kenapa di komen-komen di YouTube-ku tuh banyak yang bilang, bang, kok kan error, ini game-nya error, kenapa kayak gitu gitu loh. Waduh, aku juga nggak ngerti ya. Oke, seperti video kemarin, kita game kedua tuh menang. Semoga kita menang. Tadi tuh cuma tinggal berapa ya? Tadi kesalahanku juga sih selalu mencari musuh bukan looting dulu ya, karena senjata kita tuh ternyata enggak banyak gitu. Dan kita udah nge-kill 2 orang, ternyata di kiri tuh ada lagi. Ternyata senjata yang kuning itu enggak enak, bodoh. Ternyata seperti itu, guys. Ngepet lah ya. Oke, kita first person. Rame banget yang turun situ. Waduh. Waduh, 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 waduh. Aduh. Aduh, gimana nih, guys? Yang turun ke situ banyak banget. Mana ini gak ada senjata lagi. Oh ini ada kan. Oke, setidaknya lah ya. Kita reload dulu. Ini ada kan. Tadi di belakang tuh itu rame banget orang. Oh ini ada. Ada double barrel. Oh ada adkit juga. Nice, thank you adkit. Tuh. Tuh ada orang di sana. Oh tuh di sana juga ada orang, guys. Tuh, senjatanya nggak kelihatan kalau kadang error gitu loh. Ini double barrel kan? Wih, kok senjata kaki kita di kan sih? Ini dorong. Kok dia berteman? Wih, jangan curang dong. Mati lagi dia, guys, double kill. Nice toh. Oh, udah pada perang, guys. Senjata kita berapa? 22. Oke, masih banyak ya. Itu udah pada perang aja. Soalnya dia deketan dulu loh. Udah tiba-tiba udah berdeketan. Aduh. Untung nyawa kita masih full. Jadi kita gak usah pakai itu. Oke, ada pistol. Kita ambil pistolnya. Mana? Kita reload dulu. Ternyata pistolnya silencer, guys. Pistolnya silencer. Oke, kita looting dulu lah ya. Kita looting di sini dulu kali. Ada pesawat lagi, guys. Pesawat ini nurun di mana? Supply-nya. Ini map-nya tuh bener-bener besar banget gitu loh, teman-teman. Kayak bener wow, gila. Kita ditembak dari mana dong tiba-tiba? Susah banget, guys. Itu apa namanya? Mode first person gila, susah banget. Dia looting kita dong, ngepet. Oke dah, next game kita jangan yang namanya pakai first person ya, guys. Kita main serius aja, oke? Susah. Oke, teman-teman, ini sedikit lagi ini kita udah bakal mulai ya, teman-teman. Dan susah banget yang namanya mode FPS ya. First personnya susah banget, gila. Dan kita main serius aja, kita semoga menang ya. 17 orang doang yang ada di match ini. Jadi semoga kita bisa menang. Susah banget, ini ternyata tuh mapnya besar banget. Pantesan kemarin tuh susah banget buat bertahan hidupnya gitu loh. Oke. Kita turun mana nih ya, teman-teman? Sana. Tapi aku hari ini nggak ketemu orang Indo yang ngechat di sini ya. Padahal kemarin tuh kita ketemu terus gitu loh. Oke, kita turun sini aja. Oh, apa kita turun sana? Nggak, jangan-jangan. Waduh, rame kali sih yang turun sini. Oke, kita turun sini aja ya. Hap. Nah, kalau pakai mode ini tuh gampang, teman-teman, karena kelihatan gitu loh. Kita pandangan kita tuh luas. Luas lah pokoknya. Oke, enggak ada senjata, guys. Ada pistol. Ayo kita ambil aja. Itu kan belum udah tembak-tembakan. Pelurunya berapa? 7 doang. Kita harus cari senjata.
nih kalau kayak gini tuh enak, pandangannya luas banget. Tapi kalau VPS itu gak enak sama sekali, coy. Aduh. Oh, coba kan. Oh, enggak. Di atas enggak ada apa-apa, coy. Aduh, enggak dapat senjata nih. Woi, kasih aku senjata lah. Apa kayak gitu? Anjay, kaget itu, kirain orang. Oh, ada kah? Thanks. Ada akar. Di sini banyak senjata, guys. Oh, itu energy drink ya? Itu senjata apa, anjay? Oh, banyak AK, guys. Itu stepnya tuh kayak gak kita sendirian gitu loh. Kayak banyak orang. Ada M4, guys. Kita ganti M4 aja. Yang ini. Karena M4 is the best, man. Di taman ternyata tuh banyak banget senjata ya. Di taman kayak begini, guys, banyak banget. Ini tinggal 11 tapi kita gak ada nemu musuhnya. Kata kalian itu banyak banget, bang, senjata di taman-taman gitu. UMP-nya udah jalan, coy. Pesawatnya nurunin di mana tuh? Soalnya sih deket sini sih. Tapi kok gak ada? Udah amat. Aduh, UMP kita gak begitu banyak ya, teman-teman. Mana nih musuhnya nih? Oh, itu tuh. Kita kesana aja buat pancingan, terus nanti kita bunuh-bunuhin dari belakang ya, guys. Banyak juga yang bilang, bang, nge-lag, kok nge-lag di... Oh, itu tuh. Dia pegang itu juga. Oh, dia naik ke atas, guys. Oke, dia turun kayak. Holy crap, dia jago juga. Dia juga jago. Mati. Pakai. Anjir, KL Zevania dong. Oke, kita ambil ini aja. Tunggu. Woi, kita ditembakin. Woi. Dimana yang nembakin kita? Kita ditembakin, coy. Ini gimana cara pakainya? Cara makainya gimana, guys? Cara makai itu... Waduh. Bodoh amat dari belakang kita dibokong. What the fuck? Aduh, susah banget guys, ternyata di sini udah pada jago ternyata ya, pada bokong, ada yang bokong dari belakang. Seru banget main game ini, nggak ada kelarnya, guys ya. Dan ya mungkin aku besok bakal lanjutin lagi ya maininnya ya. Dan yang jelas besok aku mau membeli ini, si karakter cewek ini, guys ya. Jadi so like sebanyak-banyaknya biar aku lanjutin gamenya dan komen lanjut di bawah. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa. Dadah. Terima kasih udah nonton. Bye. Thank you, guys.